Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Nugroho Febianto. Masih di edisi trip bersama bis Yonda Prima dari Padang menuju ke Palembang. Dan ini merupakan video part keempat. Dan bagi kalian yang ingin menonton video part 1, part 2, dan part 3 nya, semuanya sudah saya upload dan linknya sudah ada di kolom deskripsi. Singkat cerita, pukul 3 sore bis kami pun berangkat dari terminal bis Bare Solok dengan membawa penumpang yang lumayan penuh, bahkan sampai ke depan-depan. Dan beberapa menit kemudian, bis kami pun menepi dan berhenti sejenak di sebuah pusat perbelanjaan untuk melaksanakan ibadah sholat dan lain-lain. Bis kami berhenti di sebuah pusat perbelanjaan keripik Sanjay Balado Zivanes yang letaknya berada di Sungai Lasi, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Jadi teman-teman, keripik Sanjay sendiri merupakan makanan khas yang berasal dari daerah Bukit Tinggi yang berbahan dasar dari singkong. Yang membedakan antara keripik Sanjay dengan keripik pada umumnya, yang pertama adalah rasanya dan yang kedua itu cara pembuatannya dan alat-alat pembuatannya. Jadi teman-teman, nama Karupuak Sanjay sendiri diambil dari nama sebuah kampuang yang berada di kota Bukit Tinggi bagian utara. Jadi kampuang tersebutlah yang lebih awal memproduksi keripik ini, sehingga keripik tersebut dinamakan keripik Sanjay. Oke teman-teman, kembali ke topik. Untuk sampai ke kota Palembang, kita harus menempuh jarak kurang lebih 695 km lagi. Ini masih lumayan jauh banget ya. 695 km kalau di Pulau Jawa itu kurang lebih setara dari Jakarta ke Nganjuk kurang lebih. Dan kemungkinan diperkirakan kita sampai di kota Palembang itu besok siang. Semoga saja bisa tidak terlambat masuk kota Palembang, karena saya sudah memesan tiket dari Palembang menuju ke arah Bandung. Nah, kalau bis ini telat, ya terpaksa berarti saya harus nginep di Palembang semalam dan saya harus meng-cancel tiket yang sudah saya pesan kemarin. Ya, semoga nggak telat sih. Yaudah deh teman-teman, saya rasa saya udah banyak basa-basinya nih. Yaudah yuk kita saksikan aja video perjalanan part 4 ini. Cus! Oke, kita istirahat dulu. Salat. Ini jam 3 masih. Ada kolam. Tempat wudu. Rumah kosong. Hey.
marketnya seorang yang kaya dikit aja, itu membawa ke kemakan aja. Kalau bersih yang kotor aja, membawa. Nah, itu mereka tak tahu namanya. Dia ntar berdua sama dia, itu tuh. Nanti ini kata aja. Mereka, ini yang memang tahu dia kan. Jadi benar teman-teman, apa yang saya katakan di awal video, saya udah pesan tiket untuk esok hari untuk keberangkatan ke arah Bandung. Nah, tapi nanti turun Bandung atau Jakartanya saya kurang tahu, itu kondisional sih, tergantung mood. Kalau mood turun Bandung, ya turun Bandung. Kalau mood ya turun Jakarta, ya nanti saya paling turun gerbang tol Kebon Jeruk. Dan yang saya khawatirkan adalah takutnya bis ini kesiangan masuk kota Palembangnya. Tapi saya udah tanya sama teman sih, katanya bis Honda Prima ini normalnya masuk Palembang itu antara jam 9 atau jam 10 pagi. Berarti aman ya kan untuk transit. Soalnya bis yang dari Palembang ke Bandungnya ini berangkat kurang lebih jam 12 siang, teman-teman. Jadi misalnya si Honda Prima ini masuk kota Palembang jam 12:30 aja, wah berabe. Terpaksa harus nginep lagi di Palembang. Otomatis ngeluarin biaya lagi dong, biaya tambahan untuk nginep di penginapan itu. Ya semoga aja nggak kesiangan deh. Jadi suka doang aja, jadi banyak. Enggak doang nanti kemudian di geser tuh dia. Diulang tuh ya kan. Thank you.
Thank you.
Oke, kita istirahat di rumah makan Omega Gunung Medan. Ini jam 7:30. Ini ada transport, kayaknya arah Jakarta deh. Bandung mungkin. Wih, banyak burung. Kembali selamat pagi kepada para penumpang transit tujuan Jakarta. Oke, ini kayak Titan Nirwana, Alphayet kalau tahu deh. Pione Elang Atu. PT dagang, dagang pesisir. Iya. Dagang pesisir. Di sini ada ATM juga. Kalau kalian lupa bawa duit, bisa ambil ATM di situ. Kita makan dulu ayam sambal hijau, bayam apa kangkung, bayam deh, sama
masuk murah nih Cirebon. Terima kasih banyak telah menyaksikan video saya kali ini, dan jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya. Terima kasih.